sebaik-baik sahabat dibandingkan dengan sahabat-sahabat para rasul yang lain. وقال صلوات ربي وسلامه عليه لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. أحد جبل عظيم في مكة، جبل كبير في المدينة، جبل أحد جبل كبير في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجميع من جاء بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصفه. المد هذا هو ما يملأ الكفين، هذا هو المد. قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد لا يبلغ مدة بل ولا نصفه ولا نصف مدة. قدمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن العبرة بالكيف لا بالكم. ودرهم سبق 100,000 درهم، لأن الوقت الذي أنفق فيه قام عليه دين الله تبارك وتعالى، بينما الوقت الذي ننفق فيه نحن ونقدم نحن ليس كذلك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقفوا. وكلا وعد الله الرسول، لكن لا يستوي عند الله تبارك وتعالى. وكذلك لا نستوي نحن لو قدمنا أحدا ذهبا بنصف مد قدمه أصحاب الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La tasubbu ashhabi." Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. "Falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaba." Kalaulah seandainya salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasiba, maka itu tidak bisa menyamai ya apa yang mereka infakkan sebesar segenggam ya tangan mereka, atau bahkan tidak pula setengahnya. Dan gunung Uhud kita tahu adalah gunung yang besar ya di kota Madinah. Bagi yang sudah ke sana pun sudah ya, tahu bagaimana besarnya gunung Uhud. Masyhur ya di cerita-cerita kisah ya, sejarah Nabi Sallam. Maka di sini Nabi Sallam mengatakan kepada siapa? Nabi SAW mengatakan kepada seluruh orang yang ada pada saat itu, pada para sahabat beliau sendiri, mengatakan bahwa kalau seandainya salah satu dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan bisa menyamai apa yang mereka infakkan ya segenggam atau bahkan separuh genggam. Kenapa demikian? Karena yang menjadi patokan di situ bukan kuantitas, tetapi kualitas. Apa yang mereka infakkan segenggam ataupun setengah genggam itu lebih berkualitas dibandingkan dengan apa yang kita infakkan
meskipun dalam jumlah kuantitas yang lebih banyak. Dan mereka telah mendapatkan, jadi yang mereka mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, mereka mendapatkan kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka infakkan itu, yang berbeda jauh dengan apa yang mereka yang diinfakkan oleh orang-orang yang selain mereka. Sebagaimana hanya apa yang kita infakkan juga tidak bisa di situ menyamai apa yang telah mereka infakkan, meskipun jumlah yang kita infakkan lebih banyak daripada yang mereka ya infakkan. بعد هذه النصوص القليلة التي ذكرناها من الكتاب والسنة، فهل من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون هذا معظم للكتاب والسنة أو مكذبا للكتاب والسنة؟ لا شك أن من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه النصوص لا شك أنه مكذب لله، مكذب للرسول، متبع لهواه. ثم إذا أضفت إلى هذه النصوص ما يعرفه القاصد والداعي من سيرتهم العابرة وجهاد في سبيل الله ونصرتهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم وتعليمهم الخير، حيث انهم اوصلوا لنا الكتاب والسنه. لولا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا القران الكريم ولا وصل إلينا، فهم نقلة القرآن الكريم وهم نقلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيهم طعن في القرآن، والطعن فيهم رد للسنة، لأنهم نقلة القرآن والسنة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. Setelah kita mendengarkan nas-nas dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sudah disebutkan, yang cuma sedikit tadi, maka di situ kira-kira apa pendapat kita, ya, setelah kita mengetahui dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang sedikit yang sudah disebutkan tadi menyebutkan tentang keutamaan mereka, pujian Allah, pujian Rasulullah SAW kepada mereka, kepada para sahabat Rasulullah SAW. Apa pendapat kita terhadap orang yang mencela mereka, yang mencela sahabat Rasulullah SAW? Apakah mereka itu dikatakan sebagai orang-orang yang mengagungkan kita Allah, ataukah sebaliknya mereka adalah orang-orang yang mendustakan kita Allah? Apakah mereka adalah orang-orang yang mengagungkan Allah, ataukah mereka orang-orang yang mendustakan Allah? Tentunya kita bisa mengetahui jawaban bahwasanya mereka yang mencela para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang telah mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, mengikuti hawa nafsu. Belum lagi kalau kita memperhatikan tentang sejarah perjalanan mereka para sahabat Rasulullah SAW yang begitu harum, bagaimana jihad mereka di jalan Allah,
dan pembelaan mereka terhadap Nabi Allah. Bagaimana mereka mengajarkan kepada manusia kebaikan? Mereka yang membawa sehingga sampai kepada kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dimana kalau tanpa mereka tidak mungkin Al-Quran dan As-Sunnah bisa sampai kepada kita. Tidak mungkin Al-Quran dan Sunnah yang kita baca sekarang ini bisa sampai kepada kita tanpa melalui sahabat Rasulullah SAW. Maka jelaslah selain kepada sahabat Rasulullah SAW, berarti juga celaan kepada Al-Quran. Mencela sahabat berarti menolak sunnah, karena mereka lah orang-orang yang menukilkan kepada kita Al-Quran dan sunnah tersebut. بعد أن ذكرنا بعض فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض مكانتهم عند الله وعند رسوله، نريد أن نعرف الآن إذا كانوا بهذه المنزلة عند الله وبهذه المنزلة عند رسول الله وهذا الفضل الذي لهم علينا، ترى ما حقهم علينا؟ هل لهم علينا حقوق؟ ما واجبنا لهم؟ كيف نجازي الإحسان بالإحسان؟ كيف نصنع مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ Setelah kita menyebutkan beberapa keutamaan para sahabat Nabi SAW dan sebagian dari kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan sisi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang kita ingin mengetahui ketika mereka para sahabat Nabi SAW berada pada kedudukan yang begitu tinggi dan mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah keutamaan mereka di atas kita. Sekarang kita ingin tahu apa saja hak mereka terhadap kita atau apa kewajiban kita terhadap mereka. Bagaimana kita bisa membalas kebaikan dengan kebaikan? Karena mereka telah berbuat kebaikan kepada kita dengan menunjukkan Al-Quran dan Sunnah sehingga kita mendapatkan petunjuk, kita menjadi orang-orang yang muslim. Itu kan ihsan dari mereka, perbuatan baik mereka kepada kita. Bagaimana kita membalasnya? Bagaimana kita membalas kebaikan tersebut? Awalan mahabbatuh wa tawallihim. نحب من يحبه الله كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وهؤلاء هم الذين قاتلوا المرتدين فالله أعلن أنه يحبهم سبحانه وتعالى فنحبه والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وليكم الله وليكم رسوله وليكم الذين آمنوا ولا شك أن رؤوس المؤمنين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فنتولى جميع المؤمنين وعلى رأسهم
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول حق لهم أن نحبهم ونودهم ونتولاهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. يا ترى حق mereka dari kita adalah kita wajib untuk mencintai mereka dan menyayangi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati'llahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerangi orang-orang murtad. Maka mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintai mereka, tentunya kita pun wajib mencintai mereka. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian, penolong kalian, kekasih kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan tanpa diragukan lagi bahwa orang-orang yang beriman yang pertama-tama adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, Allah mengatakan ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu menjadi wali, menjadi penolong, menjadi kekasih bagi yang lain. Dan tentunya di situ orang-orang yang beriman yang menjadi wali bagi kita, yang wajib untuk kita cintai dan kita kasihi, yang pertama sekali adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min haqqihim aydan annana idza dzakarnahum taraddayna anhum. Naqul radiyallahu anhum. لأن الله رضي عنه فقال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر أهل العلم أنه يستحب إذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستحب لك أن تقول رضي الله عنه. Kemudian di antara hak mereka pula adalah bahwa pada saat kita menyebut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita menyebut para sahabat, maka kita dianjurkan untuk mendoakan keridhaan untuk mereka dengan mengatakan radhiyallahu anhum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka. Sebagaimana sudah disebutkan di ayat yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita bacakan di atas,
alladzina yubayyi'unaka tahta syajarati radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, itu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dari situ para ulama menyebutkan atau menyimpulkan bahwa ketika disebutkan para sahabat, maka dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan doa ridwan untuk mereka dengan ucapan yang tadi sudah disebutkan radhiyallahu taala anhum. كذلك من حقهم علينا أن نذكر فضلهم وأن نثني عليهم وأن ننشر محاسنهم وأن ندعو لهم ونشكرهم. قال الله تبارك وتعالى في أهل الفيل الذين يستحقون الذمة، قال للفقراء المهاجرين أن أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذكر المهاجرين وذكر الكفر، ثم بعد ذلك ذكرني وذكركم وذكر أمة الإسلام كلها فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا يخبر الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم، كلام من رب العزة تبارك وتعالى موجه للتابعين ولأتباع التابعين ولمن جاء بعدهم إلى يوم الدين. كل من جاء بعد المهاجرين والأنصار يجب عليهم أن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا لم يجعل الله غلا لا شك أنه سيجعل ودا ومحبة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
Di antara hak-hak mereka, para sahabat, atas kita, bahwa kita wajib untuk menyebutkan keutamaan mereka, memuji mereka, menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, berterima kasih kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan orang-orang yang berhak mendapatkan faid, bagian dari rampasan perang, Allah menyebutkan untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang telah diusir dari rumah-rumah mereka dan dikeluarkan dari harta-harta mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan karunia serta keridhaan dari Allah, dan mereka adalah orang-orang yang menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan itu tentang hajirin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ansar dan orang-orang yang mendiami ad-dar, yakni Madinah, dan al-iman yang ada pada mereka, iman dalam hati mereka. Mereka itu mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak mendapati dalam dada-dada mereka satu kepentingan apapun. Dan mereka lebih mendahulukan orang-orang yang berhijrah kepada mereka daripada kepentingan mereka sendiri, meskipun mereka membutuhkannya. Dan barang siapa yang dihilangkan daripadanya sifat kekikiran, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang setelah mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah Muhajirin dan Ansar, dari para tabi'in atau tabi'in, dan orang-orang yang setelahnya sampai hari kiamat. Yaqulun, mereka berkata, wahai Rabb kami, Rabbana ighfir lana walikhwanina alladhina sabakuna bil iman, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Wala taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu, dan janganlah kau jadikan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ghafurur rahim, ya Allah Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah Maha penyayang lagi Maha pengasih.